Setelah vakum akibat pandemi COVID-19, kini kejuaraan Taekwondo Liga Pelajar 6 kembali digelar di Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah atlet muda ini mengaku senang dengan kembali diselenggarakannya kejuaraan Taekwondo sebagai wadah mengasah prestasi ke tingkat yang lebih tinggi. Usai sempat terhenti akibat pandemi COVID-19, kejuaraan Taekwondo Liga Pelajar kembali digelar di Gol Sugiharjo, STTD Cibitung, Jawa Barat. Liga Pelajar 6 ini diikuti sebanyak 867 atlet muda dari naungan Pengprov Jawa Barat. Kejuaraan yang berlangsung selama 2 hari akhir pekan lalu mempertandingkan kelas Kyorugi dan Pomse dan terbagi di 2 kategori, pemula dan prestasi. Di final kelas Kyorugi prestasi kadet under 45 kg, Faiz Akbar Maulana dari SMP 2 Kota Bekasi Dojang Rasber meraih medali emas usai di final mengalahkan Gilang Tri Pramundia dari SMP 1 Tambun Selatan Dojang Stoner. Ini adalah pertandingan terakhir saya di kelas kadet. Dari awal saya sudah menargetkan medali emas dan alhamdulillah saya dapat meraihnya dengan mengalahkan lawan-lawan yang permainannya bagus. Pengcap Taekwondo Indonesia Kabupaten Bekasi secara rutin menyelenggarakan Liga Pelajar sebagai sarana untuk menjaring para atlet muda. Para pemenang nantinya akan dipersiapkan untuk kejuaraan setelahnya di Popda, Porprov, dan Pomnas. Alexander Blegeru, Kompas TV Bekasi, Jawa Barat.